Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjuk barang baik barang baik. Okey. Ni adalah aksesori untuk pasang dekat seat kereta. Macam seat Viva ni. Okay, kalau tengok seat Viva ni, dia tak ada tempat tengkuk kan belakang ni. Dia straight macam ni, jadi tengkuk kita jadi tak ada tempat menyandar. Jadi saya nak pasang benda ni. Benda ni untuk sandar tengkuk. Macam mana sandar macam ni. Sandar tengkuk duduk sini. Lepas tu kita nak test dia punya macam mana dia punya rasa tu. Okey, kita buka dulu lah. Plastik dia. Okey. Dia punya ni macam nilah. Dia punya barang dia. Okey, untuk macam ni dia ada dia punya tempat pengikat kat belakang. Pengikat dia tu boleh laras ah. Ni tempat mengikat dia pun boleh laras. Kita nak panjang ke, pendek ke. Sambung kat sini. Masuk kat sini. Tempat mengikat dia. Sekarang kita pasang lah. Tengok macam mana. Okey, cara nak pasang dia ni. Kita nampak lah. Dia punya ni. Tempat lekuk dia ni. Yang ni duduk kat bawah. Yang ni, yang rata ni, bulat ni. Duduk kat atas. Dia akan duduk macam ni. Nampak? Dia duduk macam ni. Okey, untuk mudahkan kita pasang benda ni, kita masukkan dulu siap-siap kat dia punya tu macam ni, masuk sini. Lepas tu yang sebelah tu kita tembuskan kat sini. Tapi dia punya ni berbulu sikit, kalau boleh kita bakar dulu lah. Kalau tak nak dia berbulu, nanti takut lama-lama dia jadi ni kan. Ok, dah buat macam ni, kita masukkan. Okay, kita dah masukkan, kita ketatkan kat belakang. Okay, bila kita dah ketatkan belakang, kedudukan dia macam ni lah. Dia akan tersangkut kat situ. Ni dah tepi. Okay, dia akan duduk macam ni. Okay, kita nak rasa dia punya keselesaan tu macam mana. Lembut dia punya ni. Nampak? Dia bukan jenis yang biasa kita beli jenis bantal kan, yang tu keras. Yang ni nampak? Dia lembut. Nampak? Dia akan ikut kita punya belakang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Test lah tengok. Bukan. Selesa tu ni rasa lebih comfort kita punya seat bila letak benda ni. Kita nak adjust, kita naik ke atas sikit. Kita boleh letak dekat ni, dekat leher. Okay lah, selesa, puas hati je. Okay, berbaloi lah beli benda ni. Siapa untuk seat-seat jenis macam ni ataupun seat lain-lain yang ada atas kepala pun boleh letak kat tengah dia. Sebab yang standard punya dia bagi, kalau yang boleh cabut kepala tu dia keras. Yang ni dia lembut. Memang lembut. Dia akan ikut bentuk tengkuk kita atau bentuk badan kita belakang bila kita sandar. Okay, kalau nak beli benda ni, link saya sertakan dekat description ataupun dekat pin komen pun ada. Boleh klik je link. Boleh beli terus. Takut habis stok nanti. Kau nak beli, kena beli cepat. Okey. Sekian dulu sedikit review daripada saya dan cara pemasangan headrest ni.
Okey, jumpa lagi. Video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.